بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya wa la rasulah ba'dah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari pada hari kiamat. Semoga dengan banyaknya kita membaca salawat ya untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sebelumnya ya, kita sudah membahas dua hadis ya berkaitan dengan keberadaan keberadaan jin jadi jin itu memang betul betul ada ya, benar benar ada untuk alam jin mereka memiliki alam alam tersendiri ya. sebagaimana ya yang pertama adalah hadis yang disebutkan oleh Abu Mas'ud ya bahwasanya pernah sahabat tuh kecarian yang mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam Ya. Kemudian ketika Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam kembali, maka kemudian Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya dia telah diminta oleh dai ataupun penyeru dari dari bangsa jin untuk membacakan Al-Quran kepada kepada mereka. Kemudian Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam menunjukkan bekas-bekas ya dari bangsa jin tersebut. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang makanan ya bagi bangsa jin. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya bahwasanya kullu azmin dzukirasmullahi alaihi ya kaufi fi aidikum au farama yakunu lahman. Ya, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya setiap tulang belulang yang dibacakan Bismillah, ya, dibacakan disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika menyembelihnya ataupun ketika memakannya. Maka, tulang belulang tersebut akan dimakan. Itu adalah merupakan makanan bagi bangsa jin. Dan, ketika tulang belulang tersebut yang kita lihat dalam bentuk tulang, ketika tulang tersebut sampai kepada bangsa jin, maka kondisinya adalah berubah menjadi daging yang daging yang sangat yang sangat banyak ataupun yang sangat yang sangat tebal ya kalau kita lihat itu adalah tulang berulang akan tapi ketika dirasakan ketika sampai kepada bangsa jin itu adalah merupakan daging yang daging yang sangat tebal dan juga kemudian Nabi saw melarang kita ya untuk beristinja dengan dengan kotoran ya karena beristinja dengan kotoran dan tulang disebutkan alasannya adalah karena itu adalah merupakan makanan bagi bang, bagi saudara kita saudara kalian yaitu dari bangsa dari bangsa jin. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudari. Ya bahwasanya ya Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Said Al Khudari bahwasanya engkau itu sangat menyukai kambing. Ya dan dan padang Sahara ya karena ketika mengembala kambing ya sahabat Said al Khudari ini mereka eh, mengembalanya itu di di padang Sahara ya. kemudian ketika Fa'azan tabi sautaka Ketika engkau mengumandangkan azan di padang pasir tersebut, di padang Sahara tersebut, ya, maka lantangkanlah, ya, angkatlah suaramu, tinggikanlah suaramu ya jadi ketika azan di padang pasir ataupun di mana saja kita harus mengeraskan suara kita jangan ketika azan hanya kita sendiri yang yang mendengarnya jadi tidak ada fungsinya ketika ketika azan karena tujuan dari azan adalah memanggil orang untuk untuk sholat ya, sedangkan kondisi orang ya pada saat itu adalah berada tersebar di mana-mana jadi ketika kita mengumandangkan azan maka kita tinggikan suara kita, kita angkat suara kita agar semuanya semuanya bisa bisa mendengar. Ya. Karena apa? La <tik> yasmau mada sautil muadzin. Karena tidak ada ya tidaklah jin dan manusia ya kecuali mereka itu mendengarkan suara dari muazin tersebut yaitu dari bangsa jin wala insun dari golongan manusia wala syaiun dan juga semuanya itu akan mendengar seruan azan illa syahidalahu yaumal kecuali apa-apa yang mendengar seruan azan tersebut mereka semua akan menjadi saksi bagi kita pada hari pada hari kiamat nanti jadi di mana sampai suara azan kita tersebut semua yang mendengar seruan azan kita tersebut mereka semua nanti akan menjadi saksi kita pada hari pada hari kiamat nanti ya baik mereka itu mau menjadi saksi atau tidak pada hari kiamat nanti mereka akan tetap ya, harus menjadi menjadi saksi kita karena kita sudah mengumandangkan mengumandangkan azan untuk memanggil memanggil orang sholat. Ya, Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nanti kita akan lanjutkan ke hadis yang ketiga. Tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Hadis ataupun dalil tentang keberadaan jin. Yang ketiga adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia menceritakan pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama beberapa orang sahabat. Ya, yaitu beliau menuju ke pasar ukaz ya, pasar ukaz adalah salah satu pasar yang ada di yang ada di Madinah akan ya. tetapi ketika itu setan-setan telah dihalangi dari berita langit selain mereka dihalangi dari berita langit mereka juga mendapatkan panah-panah api dilepaskan mengarah kepada kepada mereka ini tidak seperti biasanya. Biasanya mereka tidak terkena apa-apa. Ya, mereka bisa mendapatkan berita langit dengan bebas ya tanpa ada tanpa ada hambatan apapun ya. Akan. tapi kali ini ketika mereka ingin mencuri ya berita langit mereka mendapatkan panah-panah api dan mereka dihalangi oleh oleh berita untuk mendapatkan berita langit tersebut sehingga sehingga mereka kembali pada kaumnya ya, jadi ketika mereka gagal untuk mendapatkan berita dari langit ya, maka kemudian mereka pun kembali kepada kaum mereka ya, itu masih adalah kaum dari dari bangsa jin kemudian kaum mereka pun berkata ada apa dengan kalian ya, maka kemudian orang-orang ya, yang ditugaskan tadi mereka pun menjawab kami dihalangi dari berita langit dan panah-panah api pun dilepaskan dihujamkan ke arah ke arah kami disasarkan kepada kepada kami kemudian mereka pun mengatakan lagi tidaklah kalian terhalang dari berita langit melainkan karena ada suatu peristiwa yang terjadi pasti ini ada suatu peristiwa yang terjadi sehingga kalian semua dihalangi dari dari berita langit maka pergilah kalian ke pelosok timur dan barat ya kemudian selidiki apa sebenarnya yang menghalangi kalian dari berita langit tersebut jadi para bangsa jin mereka disuruh oleh ketuanya ya oleh iblis ya untuk mencari tahu ataupun untuk menyelidiki apa sebetulnya yang yang terjadi sehingga berita langit ini bisa terhalang dan panah-panah api itu dihunjamkan, diarahkan kepada kepada bangsa jin tersebut. Maka kemudian mereka pun pergi menuju ke Tihamah. Ya, ini salah satu bukit ya, yang ada di di kota Madinah ke tempat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu tengah berada di sebuah perkebunan kurma dalam perjalanan menuju pasar-pasar Ukaz. Ya, kemudian Nabi sedang mengimami sholat subuh bersama para sahabatnya. Ya, jadi ketika itu bangsa jin melihat ya para sahabat Nabi ya mereka sedang melaksanakan sholat salat subuh. Ya, dan diimami oleh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an dibacakan, mereka menyimaknya dengan seksama. Setelah menyimak mereka berkata Demi Allah, inilah sebab yang menghalangi kalian dari dari berita langit. Ya, jadi bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut yang menghalangi mereka untuk mendapatkan untuk mendapatkan berita langit. Selanjutnya ketika sekelompok jin itu kembali kepada kaumnya mereka pun mengatakan ya wahai kaum kami ya sebenarnya disebutkan ya dalam Quran surah Al-Jin ayat, ayat 1 sampai 2 disebutkan inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada kami telah mendengarkan ya bacaan yang menakjubkan ajaba sini menakjubkan yang dimaksud ada adalah Al-Qur'an yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan mensyirikan, ya mensekutukan sesuatu pun dengan dengan Rob kami. Ya inilah ya ayat Al-Quran yang menjelaskan ya, ataupun hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bahwasanya para jin ya mereka pernah dihalangi dari Berita langit karena mendengarkan bacaan ayat Al-Quran ini, ya ataupun mereka mendapatkan rintangan tersebut, ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu membacakan surah Al-Quran, ya ketika sholat subuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Quran surah surah al jin pada pada sholat subuh maka mereka terhalang dari mendapatkan berita berita langit. Ya, dan selain itu mereka juga mendapatkan panah-panah api yang mengarah kepada kepada mereka. Dan setelah kejadian ini maka mereka tidak bisa lagi mencuri dengar mencuri berita dari dari langit. Mereka tidak bisa lagi ya sampai sampai sekarang mereka tidak bisa lagi mencuri berita dari dari langit. Ya, ketika mereka menuju ke langit maka panah-panah api akan melesat kepada kepada mereka ya mengarah kepada kepada mereka ya. maka kemudian setelah mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ya maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran eh, ayat yang sebelum dari ayat yang tadi yaitu kuluhayailayyana husdamana minal jinni katakanlah wahai Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya, kemudian di ayat selanjutnya, inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Ini adalah merupakan ya informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada ataupun sekelompok dari jin yang mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an ketika engkau melaksanakan salat salat subuh tersebut ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala nanti Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itulah beberapa dalil Yang berkaitan Dengan keberadaan Keberadaan jin Jadi jin itu memang betul-betul Betul-betul ada ya, Tadi kita sudah sebutkan beberapa dalil Beberapa hadis Yang berkaitan dengan keberadaan Keberadaan jin Jadi pernah juga ya bangsa jin mereka Mendengarkan bacaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberitahukan kepada kepada Nabi SAW alaihi wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul uhiya ilayya minal jinni." Ya faqalu inna sami'na Katakanlah wahai Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian mereka pun mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Ya, mereka bangsa jin mengatakan kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan yaitu ayat eh, bacaan bacaan Al-Qur'an. Ya, memang bacaan ayat-ayat Al-Qur'an ini sangat menakjubkan. Ya, dari mulai maknanya ya tafsirnya penjelasannya ini sangat sangat menakjubkan untuk itu semua ya ataupun dari sisi syairnya ya karena bangsa Arab mereka itu terkenal dengan ahli syair ya maka Al-Qur'an ini bagi mereka ini sangat sangat menakjubkan ya tapi kalau mungkin bagi kita ini hanya hanya biasa-biasa saja akan tapi bagi bangsa Arab ini Al-Qur'an ini sangat menakjubkan ya karena nanti ada ayat Al-Qur'an ya yang dari awal sampai akhir itu diakhiri dengan huruf huruf dal semua ada juga ya kan? seperti kulhu allahu ahad allahu somat sampai akhir itu diakhiri dengan huruf huruf dal semua ya. ada nanti yang dia diakhiri dengan huruf roh semua dari satu ayat sampai selesai diakhiri dengan huruf huruf roh semua ya dan dan lain sebagainya. Ini memang sangat menakjubkan. Ya kalau kita menulis menulis puisi mungkin hanya sanggup sampai beberapa beberapa syair saja akan tapi Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an ya sebanyak 30 juz tersebut ya ataupun 114 surat tersebut ya akan tapi e, dari sisi syairnya itu Masya Allah ya luar luar biasa ya ataupun dari sisi sajaknya ya akhir-akhirnya itu kalau AA semua, kalau Roro semua seperti itulah. Ya sangat luar biasa sekali. Ya itulah ya dalil tentang keberadaan dari dari bangsa jin. Kemudian penulis ya, yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang menyebutkan banyak dalil lainnya yang menunjukkan akan keberadaan bangsa bangsa jin ya dan anda semua kita semua akan menemukannya di antara lembaran-lembaran buku yang akan yang akan kita bahas ini. Ya, jadi dalam buku ini nanti akan banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang keberadaan keberadaan jin. Ya baik dalil dari nakli yaitu dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dalil 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 akli ya dalil dalil dari dari logika kita ya. kemudian tidak terlihatnya jin bukanlah suatu suatu dalil jadi tidak nampaknya sesuatu bukan berarti tidak adanya tidak adanya sesuatu. ini disebutkan ya, tidak tampaknya jin itu tidaklah menunjukkan jin itu tidak ada. Betapa banyak sesuatu yang tidak bisa kita lihat akan tetapi ternyata ia ada, ada wujudnya. seperti yang tadi kita sudah berikan contohnya seperti angin ya ataupun rasa panas Ya, dan lain dan lain sebagainya. Ya, di sini saya menyebutkan memberikan contoh ya berkaitan dengan contohnya adalah arus listrik. ya ini adalah yang dibuat oleh oleh manusia. Ya, arus listrik kita tidak bisa melihatnya mengalir pada kabel. Ya, tentu kita tidak ada yang bisa melihat ya, aliran arus listrik tersebut ya ada atau tidak di di kabel tersebut kecuali dengan menggunakan alat. Ya, seperti alat multitester ataupun voltmeter, ampermeter dan lain sebagainya baru kita mengetahui aliran listrik tersebut di ada nggak di di kabel tersebut. Tapi kalau dengan menggunakan mata kita sendiri secara langsung ini tidak akan tidak akan nampak ya arus arus listrik tersebut. Ya. Namun apa? Kita dapat membuktikannya keberadaannya dengan menggunakan lampu yang lampu yang menyala ya dikarenakan dialiri oleh alur arus arus listrik tersebut ya serta perangkat perangkat elektronik yang bisa kita hidupkan dengan aliran arus listrik alur arus listrik tersebut ya inilah ya, jadi bukan berarti sesuatu yang tidak ada eh, sesuatu yang tidak nampak itu menunjukkan tidak tidak ada akan tapi sesuatu yang tidak nampak ya, itu bisa jadi bisa jadi ada ya, contohnya seperti tadi arus listrik kemudian saya juga memberikan contoh lainnya udara yang kita butuhkan untuk bernapas demi kelangsungan hidup kita kita tidak dapat melihatnya kita tidak ada bisa melihatnya bagaimana bentuk dari udara yang kita yang kita hirup ini ya, sampai sehingga masuk ke paru-paru kemudian dikeluarkan lagi ya sudah diproses di paru-paru dikeluarkan menjadi karbon karbon dioksida ini tidak ada yang bisa melihat bagaimana bentuk dari udara tersebut. Nah, tapi ya kita bisa merasakan keberadaannya nah, maka begitu juga dengan dengan alam jin ya demikian pula ruh dengannya kita hidup dan tanpanya kita bisa bisa mati akan tapi kita tidak melihatnya dan tidak mengetahui hakikat bagaimana wujud ataupun bentuk dari keberadaan sesuatu yang tidak yang tidak nampak tersebut. Jadi bukan berarti sesuatu yang tidak nampak itu tidak ada, akan tapi sesuatu yang tidak nampak tersebut itu ada, akan tapi kita tidak mengetahui bagaimana wujud wujud aslinya. Jadi kita mengetahui dari mana tentunya dari kabar berita yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala ataupun yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Semoga ya setelah kita mendengarkan kajian ini menambah lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan jin dan dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang akan datang semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.